Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di siang hari ini teman-teman semuanya, kami tuh sedang mengerjakan proses pengaspalan aspal hot mix untuk jalan perumahan teman-teman semuanya. Bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman, sebelum di aspal hot mix teman-teman semuanya. Nah, ini dibersihkan lantai kerja seluruhnya menggunakan mesin blower seperti ini. Benar-benar pakai alat yang sangat-sangat modern teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ini tuh benar-benar dibersihkan teman-teman semuanya sebelum disiram dengan cairan perkat aspal hot mix. Nah, setelah ini dibersihkan semuanya menyeluruh teman-teman semuanya. Nah, lanjut nih untuk tahap yang kedua, yaitu penyiraman si cairan perkat aspal hot mix atau cairan ermosi seperti ini. Nah, setelah penyiraman si cairan perkat aspal hot mix atau cairan ermosi ini menyeluruh teman-teman semuanya, diamkan terlebih dahulu teman-teman semuanya, minimal itu 20 atau bahkan 30 menit sebelum penghamparan si aspal hot mix. Nah, kita lanjut nih untuk penghamparan si aspal hot mix seperti ini teman-teman semuanya. Bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman, ada yang menebar, ada juga yang sedang menggarukan dengan garukan secara manual seperti ini teman-teman semuanya, yaitu penggelaran si aspal hot mix dengan gelaran manual seperti ini. Nah, teman-teman bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman semuanya, cara penggarukan dan cara penebaran secara manual seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi nih untuk tahap pertama, tahap keduanya, tahap berikutnya teman-teman, yaitu sedang teman-teman, sedang pemadatan pakai mesin ya teman-teman. Nah, ini tuh namanya mesin baby roller full vibro. Mesin yang digunakan untuk pemadatan si aspal hot mix tahap 1 dan juga tahap 2 teman-teman semuanya. Nah, bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman, untuk dasarnya ini itu dasarnya dari aspal yang sudah lama, aspal yang sudah bergelombang teman-teman semuanya, yang pengen dilapisi si aspal hot mix lagi seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti apa teman-teman semuanya, bisa dilihat dengan sendirinya, benar-benar halus, benar-benar mulus, benar-benar kami tuh melayani pengerjaan pengaspalan aspal hot mix dengan hasil kualitas terbaik tentunya teman-teman semuanya, dan tentunya tahan lama, berkualitas tinggi juga dari tim pekerja kami teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, jangan sungkan nih untuk bertanya atau berkonsultasi mengenai proses bertanya-tanya mengenai pengaspalan aspal hot mix manualnya, pengaspalan aspal hot mix pakai alat berat finishernya, dan sebagainya teman-teman semuanya. Kami akan selalu siap untuk meresponnya dengan sangat cepat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin menawarkan nih jasa aspal hot mix se-Indonesia bosku, menyediakan material yang berkualitas, tenaga kerja yang ahli, mandor yang handal dan profesional, serta ahli di bidangnya masing-masing. Ini alasan kenapa mitra kerja banyak sekali memilih kami untuk mengerjakan pengerjaan pengaspalan aspal hot mix-nya teman-teman semuanya. Makanya bisa dilihat dengan sendirinya secara langsung nih di video ini teman-teman semuanya. Bisa dilihat benar-benar hasilnya sangat mulus teman-teman semuanya, berkualitas juga dari tim pekerja kami. Maka dari itu jangan ragu untuk inspektur pengaspalan, kebutuhan pengaspalan Anda teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu hubungi kami teman-teman semuanya, nomor kami sudah tertera di deskripsi. Hubungi kami sekarang bosku untuk mendapatkan konsultasi gratis dan penawaran harga yang terbaik dari tim pekerja kami teman-teman semuanya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kami ini dari jasa pengaspalan cor beton dan lain-lain nih, kami selalu siap untuk membantu para kontraktor, para sultan-sultan atau para bos-bos atau para sales-sales yang ada di proyek, karena kami ini selalu siap nih untuk melayani pekerjaan upah kerja jasa, borong sama bahan, bekerja sama komisi dan sebagainya teman-teman semuanya. Nah, okelah, cukup sekian ya teman-teman semuanya, cukup sekian info dari kami, semoga bermanfaat, terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah kata nih dalam pengucapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.